Oke, okay, jumpa lagi dengan channel Anda Malik Ibrahim. Kali ini saya akan coba mempraktekkan hasil dari modifikasi video yang kemarin. Memperbesar lubang nozzle. Kita akan coba praktekkan melebur tembaga. Eh, maaf melebur Aluminium. Oke, dari sekian lama percobaan tadi, saya coba eh, api agak jauh, juga api lebih dekat, api agak kecil, api lebih besar, juga oksigen dan LPG kita setting besar kecilnya, kita coba rubah-rubah dari awal tadi kesimpulannya setelah kita rubah menjadi ukuran lubang 2 mili mm, memang kita bisa menggunakan tekanan yang lebih besar kita juga bisa menaikkan dari tekanan regulator LPG juga tekanan oksigen jadi yang bisa kita keluarkan lebih besar makanya eh, media akan lebih mudah mencair atau media lebih mudah panas. Jadi seperti itu. Eh uh, untuk kesimpulannya bisa kalian simpulkan sendiri. Saya sendiri di sini hanya sekedar mencoba bukan menggurui. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton, dan selamat berkarya.